السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت تعلم والتعليم والنفع الانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي Bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiqa'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala Masih di dalam pembahasan Rukun Salat Pertama, kedua telah kita bahas yaitu An-Niyatu dan yang kedua Takbiratul ihram. Kali ini membahas rukun salat yang ketiga yaitu al-qiyamu alal fil Berdiri bagi yang mampu dalam salat fardhu. Berdiri itu apa? Berdiri itu menggunakan kedua telapak kakinya dan menetapkannya atau menempelkan kepada yang dipinjak dengan menegakkan tulang punggungnya itu berdiri jadi kedua telapak kaki menginjak sesuatu baik itu lantai kayu dan semisalnya nah. seperti di perahu kan bukan lantai ya kayu tapi namanya di bawah, dinamakan lantai seperti di atas dinamakan dengan atap nah, intinya menginjakkan sesuatu nginjek dua punya dua kaki satu nginjek satu enggak Berarti tidak berdiri, itu namanya tidak apa menempelkan atau menginjakkan kepada sesuatu kedua telapak kakinya, atau tidak menegakkan tulang punggungnya, merunduk, merundukkan. Sekiranya tidak dinamakan dia berdiri, dia mampu seperti ini tapi dia membungkukkan dirinya. Nah ini nggak dinamakan berdiri nggak sah. Nah, tidak sah. Jadi harus berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak menggunakan dua telapak kakinya. Kecuali bagi orang yang memang tidak mampu untuk berdiri tegak. Seperti sakit. Apakah bahasa Indonesia-nya kejetit itu, ketarik, uratnya atau apa, sehingga kalau tegak sakit, nah, bahasa Jawanya kan kejentit ya, nah. Nah, seperti yang alasan waktu kerja bakti itu. Lah, ya. nah, ini di, kalau diluruskan sakit, Nah. ini sakit, ya apa? Dia kemudian meru, mem, apa? Mem, membungkukkan ya, bahasa Jawa plus bahasa Indonesia itu. Nah ini nggak apa-apa, karena apa? Dia tidak mampu sakit. Atau memang asul hilko dari lahir memang seperti itu bentuknya. Atau karena kecelakaan dan misalnya misalnya seperti itu bentuknya, maka ya sudah melakukan yang dia mampu. Dan itu dianggap berdiri bagi dia. Lalu nah, dalam Gwa Ida Fikih disebutkan al-maysur layas kutubil maksur. Sesuatu yang muda yang bisa dia kerjakan itu tidak gugur, tetap harus dia lakukan karena misalnya nggak mampu melakukan yang sempurna berdiri tegak dia harus dia sakit, maksa berdiri tegak ya enggak sih, ya sudah semampunya kamu. Nah semampunya kamu itu kerjakan, ya bisa. Akan tetapi nanti untuk rukuknya harus menambahkan lebih rendah. Untuk rukuknya harus menambahkan lebih rendah dari berdirinya. Nah, kalau orang seperti itu sakit misalnya, kalau dia tegak ini sakit, ya, ketarik uratnya, akhirnya dia seperti orang rukuk, seperti orang rukuk. ya nah, apa nanti rukuknya? Berarti rukuknya harus lebih merunduk lagi sedikit. Jangan terlalu banyak. Jelungup nanti. Koprol. Nah, marawisan. Nah, jadi menunduk sedikit. Nah, menambahkan sedikit dari waktu berdiri. Lah itu berdiri. Di dalam sholat fardu. Wajib. Hukumnya berdiri dalam sholat fardu. Wajib. Caranya berdiri seperti penjelasan sebelumnya. Nah, wajib berdiri dalam sholat fardu. Baik ainin atau kifah kifayah. Ainin seperti sholat lima waktu, Jumat dan kifayah seperti salat jenazah wajib berdiri. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Lah dari wajibnya berdiri. Ayat Al-Qur'an Allah berfirman waqumulillahi qanitin. Ya. Waqumulillahi qanitin. Begitu juga hadisnya Rasulullah di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ya, yang diriwayatkan oleh ya, Imran bin Husain dari riwayatnya Imam Bukhari. Ya, yang pertama tentang cerita orang yang salat apa yang rusak salatnya. Ya, itu orang yang mengerjakan salat tanpa nina Rasulullah mengingatkan dia dengan apa? salati Maka jika kamu berdiri untuk salat, maka bertakbirlah, berdiri Nah, dalam sholat fardu itu karena rasulullah mengajarkan dan melihat orang yang tidak sempurna atau tidak benar sholatnya dalam sholat fardu. sehingga rasulullah mengatakan ida gumta nah perkataan itu berarti menunjukkan kewajiban kalau tidak wajib nggak mungkin nabi mengatakan ida gumta pasti nabi mengatakan hal yang yang lainnya ida gumta au jalasta au Ini. tapi nabi di sini mengatakan ida gumta jika kamu berdiri ila salati fakab fakabir dalam riwayat Imran bin Husain dikatakan ada seseorang yang memiliki ambeien ambeien bertanya kepada Nabi tentang sholat katanya Nabi sali ka iman sholatlah berdiri Nabi memerintahkan untuk berdiri karena apa ambeien itu kan di pantat sedangkan berdiri tidak ada hubungan dengan ambeiennya Justru yang ada hubungan kalau duduk. Kalau berdiri nggak ada. Nah, Nabi mengatakan soli kau iman. Lalu Nabi mengatakan lam Kalau kamu nggak mampu berdiri. Nah, tidak mampu itu antara sak kakinya sakit. Yang tidak mampu dia untuk berdiri dengan kakinya. Atau amputasi. Atau juga nggak mampu berdiri karena pusing. Pusing yang sangat bukan sekedar pusing. Ini kalau tetap berdiri dia akan jatuh akan roboh. Nah ini faqaidan maka duduklah. fala janbin. Kalau kamu nggak mampu duduk fala janbin. Nah, Nabi di situ mengatakan apa? Kau iman solli kau iman berdiri. Dengan itu para ulama sepakat kewajiban berdiri dalam sholat fardhu bagi yang mampu sepakat para ulama kewajiban berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu kalau nggak mampu nggak mampu berdiri karena udur syari tidak mampu berdiri karena udur syari nggak punya kaki seperti orang yang diamputasi sakit nggak mampu berdiri asam uratnya naik tinggi misalnya nggak mampu berdiri atau orang yang kesemutan Orang yang kesemutan gak bisa berdiri kan nah, Ada orang muda kesemutan ya, Entah karena penyakit atau apa muda kesemutan Ini kalau dipaksa berdiri jatuh nah, Seperti orang tidur duduk kesemutan Isin mahalul giam misalnya Pas maulid Maksa berdiri Kadang-kadang ambil kati Menjelunguk-menjelunguk ya, Tipo-tipo Mokso mengadek lah, Ini gak perlu maksa Maulid kok ngadek ndak wajib kan gitu. Kata ngadek ya ngadek kok ndak ngadek ngadek ya cok, Nah, ini salat fardu. Ya apa kalau sudah seperti itu misalnya pas kesemutan Dateng dengan tengah salat. Ini kalau di Belgiam jadi kalau tidak mampu berdiri ya idan kaifa Andaknya ia sholat dengan duduk Bagaimanapun caranya duduk Jadi kalau dia nggak mampu Berdiri Karena udhur maka menggantinya dengan duduk. Itu langkah pertama, menggantinya dengan duduk. Duduknya bagaimana? Caranya duduk semaunya dia. Caranya duduk semaunya dia. Mau duduk bersila boleh. Mau duduk seperti tahiyat awal boleh. Mau duduk seperti tahiyat akhir boleh. Ya, mau duduk dengan cara yang lain nggak masalah. Nah, kaifasa ya, dengan cara apapun. lah kalau nggak mampu duduk sudah nggak mampu berdiri nggak mampu duduk parah berarti seperti orang kalau duduk ini nggak kuat dia apalagi berdiri duduk aja nggak kuat apalagi berdiri ya apa ya sudah sholatnya dengan apa sholatnya berbaring dengan lempengnya ya berbaring dengan lempeng lah, dengan lempeng ini bisa lempeng kanan, bisa lempeng kiri. Lempeng kanan, kalau kita di Indonesia berarti kepala di utara. Lempeng kiri berarti kepala di selatan. Tetap posisi badan ngadep ke kiblat, cuma beda tempat kepalanya aja. Jadi misalnya ini apa anggota apa bagian depan badan ya. Ini kepala. Ini berarti dia berbaring dengan lempeng kanan karena kepala di sebelah utara. Lah kalau dia kepalanya di selatan ya gini, tetap bagian depan badan ada ke kiblat, bukan gini. Ya. Yang ada di Bali lah. Ya. Tapi afdolnya lempeng kanan dan kalau tidak ada udur menggunakan lempeng kiri makruh. Jadi boleh kan dengan lempeng kanan, lempeng kiri boleh. Tapi afdolnya lempeng kanan. Tapi kalau dia menggunakan lempeng kiri tanpa adanya udur dengan lempeng kanan makruh. Gak ada masalah lempeng kanannya. Tapi dia menggunakan lempeng kirinya. Gak ada udur apapun makruh. Kalau ada udur gak makruh. Tapi kalau nggak ada udur makruh. Kalau nggak mampu berbaring dengan lempeng kanan atau lempeng kiri, sholat mustalkian, Salat dengan berbaring, kepala di timur, ya. sedikit diangkat kepalanya, kepala sedikit diangkat untuk dapat menghadap kiblat dengan wajahnya. Ya. Kemudian kaki ini ke barat ke kiblat ya, kaki selonjor ke arah kiblat kepala sedikit diangkat seperti menggunakan bantal agar bisa menghadap kiblat dengan wajahnya rokoknya ya apa sujudnya bagaimana ya dengan semampunya dia yang dengan berbaring tadi itu sholat rukuk dan sujud semampunya Tapi bagi orang yang mutajik Yang berbaring dengan lempeng kanan atau lempeng kiri hmm. Dan orang yang berbaring wajib anjak udah udali ruku wa sujud Wajib bagi dia untuk duduk Dan sujud hmm. Duduk untuk ruku Wajib bagi dia untuk duduk untuk ruku Dan sujud hmm. itu kalau in kanau jika memungkinkan. Jadi sholatnya dia dengan berbaring dengan lempeng kanan atau lempeng kiri atau terlentang tapi ketika ruku wajib bagi dia untuk duduk untuk ruku jadi duduk untuk ruku wajib duduk untuk sujud duduk untuk ruku dan untuk sujud itu semuanya kalau mungkin kalau memungkinkan kalau memungkinkan itu kalau bisa nah, kalau memang mampu nah, kalau memang mampu kalau nggak mampu, ya apa? Ya berarti auma abiroksihi ma mengisyaratkan dengan matanya untuk ruku dan untuk sujud. Ya apa? Dia ber, berbaring dengan lempeng kanan atau kiri. Ya apa rukunya? Masa nekuk sing ini, nggak mungkin kan? Atau sujudnya menambah dari ruku, Nah, Akhirnya, kok ulat seribu, ya, nah, karena bisa, makanya diwajibkan untuk duduk-duduknya, untuk rukuk, dan untuk sujud. Kalau memungkinkan, kalau enggak, ya, apa ya, sudah sholat dengan lempeng kanannya atau telentang, rukuknya diganti dengan kedipan mata, isyaratnya mata. Nah, rukuk, nanti sujudnya gitu, sujud. Melek duduk di antara dua sujud berarti. Nanti marah lagi sujud ke kedua. Seperti itu. Oh, enggak, bukan dengan mata, dengan kepala. Nah, dengan kepala. Jadi rukuknya, sujudnya dengan kepalanya. Jadi kepalanya goyang. Nah, berarti titik tok ini untuk rukuk. Kalau untuk sujud lebih banyak. Nanti duduk di antara duduk sujud ngangkat lagi. Sujud lagi. Jadi untuk rukuknya sedikit gini, tapi kalau untuk sujudnya lebih banyak. Ya, menggerakkan dengan kepalanya untuk rukuk dan sujud kalau memang tidak memungkinkan duduk untuk sujud untuk rukuk dan sujud. Kalau nggak mampu dengan kepala, Enggak bisa open dan kaku misalnya kram nggak usah open sudah sholatnya dengan berbaring atau terlentang anda tidak apa hmm. atau misalnya diganjel habis kecelakaan misalnya ganjel ya kan ada apa itu untuk meluruskan kepala atau untuk, untuk apa itu ganjel kan tidak bisa gitu ini <guluh> ya apa ya berarti dengan matanya rokoknya ya, melek tidak Nanti sujud gitu. Mulai duduk di antara sujud. Merem lagi sujud kedua. Terus seperti itu. Ya, dengan matanya. Lah kemudian apa ada perbedaan kedipan mata tadi untuk rukuk dan sujud enggak sopodai, ya enggak perlu. Oh kalau untuk sujud harus lebih lama dari rukuk enggak. Beda dengan kalau menundukkan kepala tadi kalau menundukkan kepala memang iya untuk sujud harus lebih tapi kalau untuk mata, enggak, enggak harus. Kalau enggak mampu, parah berarti kan. Duduk untuk rokok enggak bisa, duduk untuk sujud enggak bisa. Menggunakan kepalanya enggak bisa. Menggunakan matanya enggak bisa. Parah berarti. Ya apa? Ya tetap sholat. Nah, sholat ya apa? Dengan hatinya. Ada orang sadar, tapi dia tidak ngerespon, matanya tidak respon Sadar dia Diajak ngomong, dia nggak bisa ngomong Tapi dia tahu siapa di depannya Mau jawab, nggak bisa dia Ada orang seperti itu kalau sakit Hah? Ada Jadi dia gini toh. Pandangannya satu arah Tapi dia tahu siapa yang datang Ngomongnya apa, tahu dia Dia mau jawab, nggak bisa Lain apa dia? Ya itu tadi, tetap dihadapkan dibutuhi solatnya dia dengan hatinya ya, dengan hati. Begitu juga kalau memang nggak bisa melakukan apapun dengan solatnya, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa ya, apa mengangkat tangan dan yang sebagainya, ya apa itu sudah menjalankan solat rukun rukunnya dengan hatinya. Jadi, intinya tetap harus menjalankan sholat dengan kemampuannya dia dalam keadaannya dia. Ya, dalam keadaannya dia. Karena itu tidak boleh. Ya, jadi, ini ada pembahasan seperti ini. Ada, ada masalah gini. Pertama sholat dia berdiri. Lalu tengah-tengah sholat nggak mampu berdiri tidak mampu berdiri Wah. ini kalau sujud isok nyosop karena terlalu tua dia tua badannya besar lah dia kalau untuk sujud tidak bisa ya apa apakah mesisan sholatnya duduk enggak kamu tetap harus sholat berdiri rukuknya pun harus seperti rukuk pada umumnya lah sujudnya gantiin ambil longgu. Nah, Makanya biasanya kalau di luar negeri di Masjidil Haram yang kalau Insya Allah kalau dikasih rezeki bisa berangkat. Lihat orang yang nggak mampu sujud mereka itu sudah sedia kursi. Jadi sholatnya berdiri ya. Imamnya baca lembaran dia berdiri. rokok Tapi ketika setelah itidal mau sujud duduk dia di kursi tadi itu. Duduk di kursi sujud ya. Nanti waktunya berdiri, berdiri lagi. Jadi tidak meninggalkan secara total. Lah banyak di kalau di Indonesia ini secara total boleh dianggap dari sujud langsung diganti longgo padahal sudah mampu berdiri. Ini keliru. Salah. Kalau mampu berdiri harus sholatnya dengan ber, berdiri. Ya. Tapi banyak orang yang nggak ngerti ya memang wajar lah maklum nggak belajar dan juga nggak mau belajar dunyoto ya nah, itu kesalahannya itu kalau sholat fardu yang mampu wajib berdiri nggak mampu diganti dengan urut-urutannya kalau sholat sunnah nah, kalau sholat sunnah walaupun ia mampu berdiri boleh diganti dengan duduk dan berbaring dengan lempengnya sampai situ kalau mampu ya dia mampu nggak ada masalah alhamdulillah sehat walafiat tapi malas saja. Ya. Salat sunnah ini malas saja mau berdiri. Ya boleh salat sunnah dengan duduk. Tidak usah disalahkan. Oh, lu sok Tidak usah disalahkan. Sembahyang sunnah. Syukuran, Alhamdulillah, saya se sembahyang. Kan gitu ya. Tapi upahnya separuh. Bayarannya separuh. Kenapa? Kalau berdiri dia bayarannya full. Karena dia duduk padahal dia mampu berdiri Ya bayarannya separuh Enggak diganti dengan duduk Diganti dengan berbaring Luwain Mampu berdiri Enggak boleh duduk padahal mampu berdiri dia boleh duduk ini ndak duduk dia malah berbaring dengan lempeng kanan atau lempeng kiri hmm. yang sunnah oh jadi salah no teraweh misale masjid atau musola sembahyang ambek berbaring dia oh jadi salah no kenapa boleh walaupun ia mampu berdiri syukurono alhamdulillah walaupun males sih kok ngono tetap sembahyang terawe kan ngono daripada sih tidak sembahyang terawe oleh daripada kok ngono Wanian tidak sembahyang Lutung sembahyang ini. walaupun bayarannya separuh dari duduk separuhnya dari duduk misalnya kalau duduk itu dapat 50 ini karena berbanding dengan lempengnya itu selawe ya. Ini kalau bahasa Jawa selawe ya. Kan gitu ya Kalau bahasa Indonesia 25 Kalau bahasa Arab Khomsa Isrin Bahasa Cina ya bro Hah? Sebagaimana hadisnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Anna man salaka ya. iman <tuh> Fahuwa afdalu wa man salaka idan Falahu nisbu ajril gaim man Siapa yang salat berdiri, salat sunnah berdiri, maka itu lebih afdal, lebih utama. Dan siapa yang salat duduk, maka ia mendapatkan pahala separuhnya orang yang salat berdiri. Dan siapa yang salat dengan berbaring dengan lempengnya kanan atau kiri, maka ia mendapatkan separuh pahalanya orang yang salat dengan do, duduk. Nah, ini rukun yang ketiga dari rukunnya salat yaitu al-qiyamu berdiri. alal qadiri bagi yang mampu fil fardi dalam salat fardu. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.